Balik lagi sama gue, Ari Rais, di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita kembali lagi ke konten Dimodifin Dong. Nah, ini kebetulan di samping kiri gue sudah ada satu Toyota Fortuner yang sudah selesai kita modifin. Nah, ya, jadi sekarang gue mau bikin video rekapnya nih, kemarin di mobil kita apain aja ya. Cuman memang masih ada beberapa poin yang masih kurang sih di mobil ini, tapi nanti akan kerjain sendiri sama ownernya. Oke, sebelumnya gue thank you to owner udah mempercayakan gue dan HSR untuk memperganteng mobilnya ya. Oke, kita akan bahas. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita upgrade body kitnya ya. Body kit Fortunernya kita rubah menjadi Legend Zoom. Nah, Legender dengan tambahan Fazuma. Nah, cuman kali ini bukan tambahan, ini memang sudah kita bikin langsung ya. Jadi ini nyatu nih bro, bumper Legender sama apa namanya ini? Lip Fazumanya udah jadi satu ya. Bukan nggak dipisah. Jadi dia nggak add on, dia jadi satu. Yang pertama di bagian depan sudah kita rubah total tuh. Persis ya, cakep banget. Terus kemudian sini bro. Terus kemudian di bagian belakang juga sudah kita modifikasi. Kita tutup dulu. Nah, belakangnya juga sudah kita modifikasi, bagian bumper belakangnya. Bagian lampu juga sudah kita modifikasi juga nih. Bagian belakang kita pakai stop lamp Legender. Nah, ini kita pakai sennya tuh yang running sen. Nah, ini yang membedakan antara Legender sama yang non Legender. Kalau yang non Legender biasanya dia memang sudah LED tapi cuma gini doang. Pek 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 gitu. Nah, kalau yang udah running seperti ini. Nah, ini yang Legender aslinya nih. Ini kayaknya kurang rapat pintunya nih. Kita rapatin dulu. Kebetulan ini belum yang pencet ininya. Terus udah gitu di bagian bumper belakangnya juga ada lampu sen tambahan di sini. Ya, look like kayak mata kucing. Jadi yang ngebantu lah. Siapa tahu kan mobil di depan kurang ngelihat warna kuningnya tapi dia ngeliatnya warna merah, nggak apa-apa juga. Bagus buat di jalanan, aman. Nah, selanjutnya wah, sayang sekali ya. Kemarin kita juga sudah ganti shockbreaker-nya. Shockbreaker-nya kita ganti pakai yang Provender. Kalau kalian tahu Provender itu yang warnanya kuning. Nah, shockbreaker Provender ini juga bagus banget kalau misalnya teman-teman pakai Fortuner mau ganti supaya mobilnya lebih tough, lebih stabil, itu bisa ganti shockbreaker-nya. Tapi saran gua kalau udah ganti shockbreaker Provender jangan lupa pernya diganti juga. Nah, untuk pernya sendiri kita pakai lower kit dari HSR Spring. Nah, itu perpaduan yang top banget menurut gua ya. Untuk Fortuner itu udah top banget. Shockbreaker Provender pernya pakaiin lower kit yang warna biru. Cakep bro. Nih kurang lebih tampilannya jadi pendeknya segini. Nah, selain itu juga sini. Bagian depannya juga sudah kita upgrade. Nah, untuk bagian depan sendiri, nih, ininya kita ganti. Karena kalau pakai punya yang standarnya nggak bisa. Nah, ini yang punya Legend juga udah kita ganti. Terus, kemudian headlampnya juga sudah kita ganti. Nah, di bagian lampu depannya ada lampu sennya. Dan dia juga running seperti stop lampnya. Ya. Terus, di bagian bawahnya sini juga ada sen. Tuh, jadi sennya udah banyak banget. Ya, dua dari depan, dua dari belakang, tambah lagi satu dari spion. Dan ini juga lampunya udah terang bro, terang banget. Terus bagian fog lampnya sebenarnya kemarin udah dapet, tapi ownernya minta fog lampnya yang lebih terang. Akhirnya kita ganti fog lampnya pakai lampu dari Yong Motor. Nah, kemarin kita ganti di Dance Motor, ada footage-nya juga nih. Teman-teman bisa lihat di situ aja, depan aja. Tuh, aduh, silau banget ya. Maaf kak, maaf. Nih, fog lampnya nyala nggak? Nah, gini aja. Nah, ini. Nih, teman apa? Tahan dulu, sabar dong. Nih ya, gue mau kasih lihat fog lampnya nih. Tuh, fog lampnya itu terang banget. Dan kelebihan fog lamp dari Yong Motor ini yang kita ganti di Dance Motor adalah ketika kita dim, dia berubah menjadi warna kuning. Tuh kan? Nah, itu kelebihannya. Jadi lampunya udah terang banget. Terang tapi tidak menyakiti mata. Nih contohnya ya, ini lampu depannya sudah kita pasang juga, tapi dia arahnya ke bawah. Ini kebetulan jalannya emang agak nanjak ya. Bukannya kita bikinnya ke atas, tapi dia kita sudah atur sedemikian rupa. Nanti kita kasih lihat footage-nya. Cuman tetap yang paling menurut gua amazing adalah dari fog lamp-nya. Fog lamp-nya terang banget ya. Jalan pakai fog lamp aja tuh udah cukup. Nggak perlu pakai lampu depan bisa. Cuman ya tetap harus pakai lampu depan lah ya. Biar aman ya kan. Biar di depan kita juga tahu di belakang ada mobil. Itu. Nah, kemudian selain body kit, terus tadi shockbreaker, terus spare-nya kita ganti, lampu-lampu kita ganti, kita juga sudah menggantikan kaki-kakinya. Ini adalah bagian paling penting dalam modifikasi mobil. Ini dia.
Ini adalah RFG Tarakan HSR Forge. Nah, velg ini kita pakai di mobil projectnya tim HSR juga yang Fortuner. Nah, kebetulan si customer kita juga ngelihatnya kayak seneng. Udah gitu bannya kita pakein Omicron CT. Omicron CT ini memang apa ya? Dia tuh lebih tampilannya itu lebih galak karena dia agak-agak ngotak-ngotak kayak gitu. Tapi dia tidak sekaku ban MT. Yang dimana ban MT itu kan biasanya untuk dipakai di tanah nih. Kalau ban CT ini dia di aspal pun juga masih enak, masih cakep, ya kan? Kalau AT dia masih agak mendem nih. Kalau ini udah ada, dia ada gerigi-geriginya. Jadi kalau mau dibawa di tanah pun masih aman banget, masih safe banget. Ini gokil sih. Ini adalah tahap akhir kita modifikasi si Fortuner ini. Nah, di luar daripada itu, Fortuner ini sendiri pun juga ternyata sudah dimodifikasi sama ownernya. Dan menurut gua modifikasinya juga udah cukup gila. Kita lihat sekarang bagian interiornya, kenapa gua bilang seperti itu. Ayo, Bang, lewat situ, Bang. Nih, gua kasih lihat bagian interior dari Fortuner putih ini ya. Ini joknya ini sudah diganti bagian depannya pakai yang elektrik. Ini kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah ini yang seri 7 punya BMW deh. Ya. Tuh, dia juga sudah ada airbag-nya dan sudah elektrik. Dan ini usut punya usut, info punya info, pengerjaannya juga dilakukan di Ferrari Jok Cibubur, tempat langganan kita kalau ganti jok elektrik ya enggak. Biarnya entrik, boy. Udah gitu juga kulitnya juga diganti, ini kulit asli dan warnanya cakep banget ya. Jadi merah dipadu dengan mobil yang warnanya putih, menurut gua amazing banget. Udah gitu, nih teman-teman juga bisa lihat bagian setirnya nih. Bagian setirnya ini sudah diganti, jadi dia flat top and bottom. Jadi bagian atas dan bawahnya itu dia flat dan sudah dikarbonin. Sedangkan di bagian tangan kanan kirinya digunakan pakai bahan kulit. Jadi masih buat handling, buat nyetir tuh masih enak banget, masih enak banget lah pokoknya. Tuh, dia flat top and bottom karena memang Fortuner ini bukan mobil, menurut gua ya, bukan mobil yang kita pakai untuk ngebut-ngebut berlebihan, buat dipakai jalan santai, tapi terkadang kita pakai speed juga it's okay, no problem. Dan nih, aksen-aksennya juga udah ditambahin dengan karbon. Nih bagian sini ini karbon. Nih bagian-bagian sininya door trimnya apa door trim lagi. Bagian spakbornya juga dilapis kulit warna merah. Dashboard itu dia spakbor. Udah gitu di bagian apa namanya? Door trim juga udah dilapis warna merahnya, rapi banget, dihias dengan karbon. Ih, joknya enak banget, boy. Asli. Udah gitu, selain itu, boy, dia juga sudah upgrade bagian audio. Nah, ini menggunakan vokal nih. Ini vokal ini lumayan juga loh, ini brandnya lumayan oke nih. Ya, di sini three way dan di tengah-tengah sini di pilar B ada satu tweeter. Ya jujur aja gue gak begitu kurang ngerti sih tentang audio seperti apa. Cuman memang setelah gue bawa mobil ini enak banget, ngedenger audionya enak. Udah gitu head unitnya dia ganti dengan Alpine, yang dimana ini udah keren banget. Harganya gue gak tahu berapa, tanya ya sama ownernya sendiri ntar. Belum selesai, kita lihat bagian belakang. Nih bagian belakangnya, wah ini gokil juga sih. Ini juga udah diganti pakai electric seat, yang dimana di ini gue nggak tahu ini punya seri berapa, cuman yang pasti di sini ada memorinya. Jadi juga ini udah pasti oke banget, dan dia ada pelindung kepala gitu di sininya. Jadi kalau misalnya kalian duduk udah mau nyender sini tuh enak gitu loh. Nih captain seat dia udah juga ada apa namanya tangannya juga tuh, kok beradu ya tuh ada tangannya juga. Jadi pakai Fortuner ini duduk di belakang juga enak, duduk depan enak, duduk belakang enak. Termasuk di bagian bagasinya, bagasinya pun juga sudah diganti bagian kulitnya. Nah, ini dia akhir dari Dimo Divindong versi Fortuner putih punya owner kita yang ada di Jakarta, yang konon katanya mobilnya katanya mau diekspor nih. Woi, tapi bukan luar negeri. Ekspornya ke luar kota. Luar kota dan agak jauh nih kayaknya sih. Cuman gua enggak tahu juga. Sekarang udah saatnya kita kembalikan mobil ini kepada ownernya. Segitu dulu review kita kali ini. Kalau kalian mau modif-modif mobil segala macam, bisa juga DM ke Instagram gue @aldirais. Bisa kita bantuin velg, body kit, dan lain-lain. Gaskin aja pokoknya. Segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldirais undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.